Bismillahirrahmanirrahim. Oke, geng-geng, jadi gue baru aja beli batagor ya. Ini harganya 12.000. Ini bakso tahu yang digoreng atau batagor, kemudian ada bumbunya ya, ini bumbu kacang. Dan kali ini gue mau ngasih tahu gimana caranya makan batagor lebih enak, oke? Pertama kita siapkan piring dulu. Lanjut batagornya kita buka ya, geng. Tuang ke piring. Kemudian bumbunya kita siramkan. Ini bumbu kacang yang udah dicampur sama cabai ya. Supaya lebih enak, gue tambahkan lagi sama saus sambal, geng. Biar lebih agak-agak kecut gitu, kecut-kecut pedas. Sesuai selera ya. Kemudian gue tambahkan kecap. Jadi ini adalah cara enak makan batagor ya. Ditambah bumbu, saus pedas dan juga kecap yang agak lebih gitu ya. Jangan lupa diaduk dulu ya, biar tercampur. Oke, sekarang kita santap ya, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini batagor harga 12 ribuan ya. Ini favorit gua banget ya, geng, untuk ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bumbu kacang ditambahin sama saus itu rasanya benar-benar kayak gurih banget gitu ya. Ini harganya cuma 12.000, segini banyaknya ya. Gila, mantap. Buat yang suka batagor, komen ya. Rasanya juara banget. Mantap. Oke, geng-geng. Sekarang gue mau ngabisin dulu batagornya ya. Ini gue beli cuma 12.000 di pinggir jalan. Dan batagor merupakan salah satu kuliner Indonesia paling enak banget. Ini favorit gue banget ya. Jangan lupa untuk terus belanja produk-produk kuliner Indonesia. Dan kita membantu untuk usaha-usaha kecil, usaha-usaha lokal itu semakin berkembang maju demi Indonesia lebih baik ya, oke? Thank you banget ya buat lo semua sudah menonton video gue kali ini. Sampai semangat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next time.